Gedung Museum Mandala Bakti di dekat Tugu Muda adalah bekas gedung pengadilan pada masa Hindia Belanda, dan sesudah kemerdekaan Indonesia menjadi gedung markas Kodam 7 Diponegoro sampai tahun 85. Dan gedung Kodam kemudian pindah ke Watugong, dan sesudah itu maka bangunan kosong beberapa saat dan kemudian difungsikan sebagai museum. Sejak 2 tahun terakhir, bagian dalam bangunan telah direnovasi total menjadi museum yang menggambarkan perjuangan Pangeran Diponegoro sesuai dengan nama komando daerah militer di Jawa Tengah ini. Dan sungguh menarik, bagian dalamnya berubah total dan sungguh menggambarkan alur cerita perjuangan Pangeran Diponegoro. Mari kita simak. Ini adalah tangga masuk pintu utama Museum Mandala Bakti di dekat Tugu Muda Semarang. Sudah dilukisi berbagai gambar menunjukkan situasi medan di sekitar Semarang dan Ungaran. Ini adalah tangga menuju lantai 2, ruang yang dulunya adalah gedung pengadilan Belanda dan selanjutnya pernah dipakai sebagai Makodam Diponegoro. Di kejauhan terlihat bangunan Lawang Sewu dan juga Tugu Muda serta salah satu bangunan dari Pemkot Semarang. Ini menggambarkan apa ya Pak, kalau boleh tahu? Perjuangan kelahiran Pangeran Diponegoro dan perjuangannya. Oh ya, ini secara... Iya, kelahiran Pangeran Diponegoro. Kelahirannya si Sultan Hamengkubuwono III. Iya. Ibu Selir. Iya. Ini sesudah usia balita ya. Karena bukan dari permaisuri, maka hidupnya keluar dari kerajaan. Iya. Ini masa remaja Pangeran Diponegoro mulai memasuki era-era pergaulan dan perjuangan.
di sini kan ada dari lapangan Bengkulu menjadi mata-mata bagian pada Pangeran Bengkulu juga menunjukkan tersembunyinya kekuatan Pangeran Bengkulu. Oh iya. Atas posisi juga kok maka diserang, dipupeng. Iya. Di waktu itu Pangeran Bengkulu. Mata-matanya siapa ya Pak ya? Ya, diskusi pengikutnya aja. Oke. Lalu dalam pelajaran Patih dan Lucu. Oh iya. Dan Allah tidak ada akses keluar. Iya. Mengingatkan dia ada suatu tembok yang dipukul, dijebol. Iya. Dan secara menjadi dua selarong. Iya. Ini menggambarkan gua selarong. Ini membangunnya berapa lama ya Pak ya? Satu tahun ya? 2018. Oh. Pemimpinnya, politisnya dari sekarang berarti kemudian yang pemimpinnya dari pelukis Surabaya. Iya. Yeah. Di dalam gua selarong mempersiapkan prajuritnya pada Bengkulu melawan Belanda dengan menggunakan senjata tradisional. Ya, bambu runcing. Ya, antara ada bambu runcing. Ya. Ada keris. Ya. Ada tombak. Ya. Ini bersenjata dan melatih prajuritnya tanpa bersenjata untuk melumpuhkan Belanda. Iya. Dengan bila diri. Oh. Panurakan. Penggambaran pertempuran pasukan Diponegoro dan pasukan Belanda. Saat itu di negara Indonesia musim penghujan. Iya. Sebelum perang banyak pasukan Belanda yang meninggal. Iya. Karena tidak tahan musim dan terkena penyakit. Iya. Oh ya. Sifat taktik licik dari Belanda untuk menghadapi perang yang sangat dahsyat dan kewalahan Belanda, maka penduduk di daerah Jakarta ditangkap, diculik oleh Belanda yang bertujuan supaya Pangeran Bengkulu keluar mau diajak diskusi. Yang hasil diskusinya ini membuat Pangeran Bengkulu marah. Ekspresinya nih. Iya. Nah, wilayah Yogyakarta mau dikuasai oleh Belanda. Ini yang di Magelang itu Pak ya mungkin ya. Yang sekarang jadi Museum Diponegoro di Magelang. Iya, semuanya. Iya. Kumpul di Magelang di Museum Magelang. Iya. Jadi yang kemarahan Pangeran Diponegoro atas perintah Jenderal Tito ini Pangeran ditangkap secara tanpa pertempuran. Iya. Dari panduannya ini udah malah diasingkan di Semarang, Benteng Wilhelm. Ini di Semarang. Ya dinapkan semalam di Benteng Wilhelm Dua Ungaran. Nah, ya. Ya, ini di Ungaran, terus ke Jakarta. Ya, ke Batavia. Ya, Batavia Museum. Batavia ya. Batavia. Ada. Ya. Kemudian dinaikkan kapal. Ya. Berikutnya pada tahun 2000. Di Makassar terakhir. Karena usia tua sudah lanjut pada tahun 2000. Sebelum beliau meninggal dunia, semua hasil karya perjuangannya dituliskan di buku. Kita dapat di Ponegoro. Tadi bagian ada foto
ada tempat duduk ini dan dijadikan koleksi di dalam museum berjalan Mandalika. Iya. Replika. Replika, ya. Mungkin yang asli ya di Magelang itu, Pak. Di Magelang semua. Iya. Termasuk juga ya. Coba, iya. Iya. Ini juga replika. Ya, semuanya replika persenjataan pada waktu itu. Ya. Silsilah Pangeran Diponegoro. Ya, padesan. Ya. Ini yang dimakan sebuah tetap ini benteng William. Ya. Kemudian ini foto Gua Selaro. Sisi. Ya. Foto benteng benteng William II di Ungaran. Pateh Danurejo 4. Dan ini musuh utamanya Hendrik Markus Dekok. Ya. Kapal Kusutia di layar Purgoro. Kereta Turangga Pangeran Diponegoro. Oh. Besok Tanah Mukogono juga Pangeran Diponegoro, Kayu Mojo dan Sentot Alibasah. Ya, hasil pedang-pedang dari penjajahan Jepang. Ya, pedang-pedang pada masa Jepang. Tapi kan pada waktu Diponegoro kan Jepang belum ada, Pak. Belanda. 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 Iya. Belanda. Permasalahan selama ini. Senjata pedang Belanda. Ya, ini perang kemerdekaan. Ya. Ini jenis Belanda. Jenis apa? Hasilnya di senjata selama ini. Ya. Senjata rampasan dari Inggris.
senapan biasa. Masuk mungkin senapan otomatis ya, ya. Ya. Senapan itu. Seragam ala persiapan barat perburuh dari Belanda dan Jawa. Dari Jawa, dari. Ya, ini maksudnya bisa di depan disewakan kemudian dipakai oleh pengunjung. Oh. Untuk foto-foto. Foto dan nonton film sejarah. Oh iya iya. Perjuangan barat perburuh tapi belum jadi. Iya iya. Durasinya 15. Pasal, ya. Kalau mengitari semuanya dari awal sampai akhir di museum ini kira-kira butuh waktu berapa lama ya Pak? Tergantung dari lama lambatnya ini ya. Minim ya 1 jam. Oh iya, sekitar 1 jam. Oh ini fotonya di sini ya? Iya, ambil nonton film perjuangan. Nonton film perjuangan. Oh iya. Film. Ya. Jadi ini ruangan yang disiapkan untuk menonton film perjuangan. Filmnya durasinya tahu Pak berapa lama? 15 menit ya. Kapasitas yang terbatasnya 20 orang. Kapasitas 20 orang, duduk atau berdiri Pak? Duduk. Ya. Oh, ya. Tiga dimensi. Ya. Ini sejarah singkat Kodam Diponegoro. Kakak Kodam Diponegoro Sirnaning Yakso Katon Gapuraning Tatu. Ini Sirnanul Kakak Jambiro tahun ini. Oh iya. Ning Yakso 5 Katon itu Kakak Sandal Gapuro 9 Ratus 1 1950. Oh iya. Kodam panji-panji kesatuan yang dibawa Kodam Pak ya. Iya. Kalau dia perjuangan pahala buru-buru. Iya. Ya, ini ruang foto-foto para mantan Panglima Kodam Diponegoro. Kodam 7 pada waktu dulu ya Pak ya. Iya. Pertama Kolonel Gatot Soebroto. Pada 13, kemudian dari 13 ya. Ini menjadi Kodam 4 Diponegoro. Ya. Dari 85 kemudian menjadi Kodam 4 Diponegoro. Pertama dari tahun 49, Kolonel Gatot Soebroto, kemudian sampai sekarang. Terakhir dipakai sampai tahun 1985, kemudian pindah ke Watugong. Kodamnya menjadi Kodam 4. Iya, terakhir yang berdinas di Tugu Muda ini Mayor Jenderal TNI Sugiarto tahun 85. Urutannya Kolonel Gatot Soebroto, 2 Kolonel Moh Bahrun, dan kemudian Kolonel Soeharto, kemudian menyusul nama-nama berikutnya. Ini tugas internasional dari pertama kali di Tersan Suez ya. Ya. Pada tahun 73. Ya. Terbaik dari Kodam 4 Diponegoro. Dia ke